Bang nih. Apa? Ini apaan? Nambah. Tuh. Kamu nagih neng. Hei. Hah? Hah? Lah kagak punya utang lah saya mah. Kritik. Bang Solihin. Bang Solihin. Baik. Kalau lagi murah kayak gini enak bener ya. Apaan bisa dah. Ya. Tapi kalau murah iya. Itu pada cetok banyak, orang aku capek. Lah mendingan mahal juga. Iya, mahal mah cepet. Aduh. Mendingan. Ya selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Kembali lagi bersama saya Kandis Jagat yang selalu menginformasikan semua harga-harga cabai dan harga sayuran yang lainnya ya. Sekali lagi yang bulan subrek-subrek karena subrek itu gratis dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru setiap saya upload video. Seandainya video saya bagus dan bermanfaat boleh bagikan ke teman-teman yang membutuhkannya ya. Pantauan kita di malam hari ini untuk menelusuri seberapa jauh harga cabai yang anjlok ya. Pokoknya untuk info lebih lengkap ikutin aja videonya sampai selesai. Ya selamat malam semua, kita bersama lagi di Pasar Induk Cibitung Bekasi ini untuk menelusuri harga-harga cabai dan harga sayuran ya. Dan Bo, ini jam segini pare baru turun ya. Bo, dari mana ini pare? Kayaknya dari Bogor ini pare ini. Bo, pokoknya di beberapa hari ini bang ya untuk di dunia persayuran pokoknya ini udah jam 12 loh. Jam 12 malam dagangan baru turun tapi direbutin ya. Ini parah ini. Wow. Ini dari mana, Mong? Bogor kayaknya, Mong ini, Mong. Nyatet ini kayaknya ini. Itu parah, Bos, harganya lagi viral banget. Bagi saya dong kalau punya parah mah ya, Bang ya. Terus kalau punya terong bagi saya juga. Punya oyong bagi saya juga ya, Bang ya. Kalau lagi begini mau bang, minta kontan gak saya kontanin. Aduh, 2 ton saya kontanin turun pare sama turun terong, sama turun oyong. Aduh, aduh. Itu pare harganya bang, di malam hari ini sampai 7.000 rupiah ya. Dan untuk terong merahnya pun udah laku di 7.000 rupiah. Terong portun sama di 6.000, 7.000 rupiah. Cuma terong bulat apel aja yang masih di angka 5.000 6.000 ya, bulat apel, bulat kopa, bulat si kaca ya, itu terbagi dari beberapa jenis terong bulat ya. Itu dia murah itu. Dan untuk oyong pun harganya sampai di angka 11.000 rupiah ya, Bos ya. Untuk oyong di Pasar Induk Cibitung ini oyong lakunya viral. Dan untuk pertimunan dan kacang ini timun ngajuk-ngajuk ya timun ya. Itu YouTuber, Pak. Timun ya. Ini timun harganya ya sampai parah banget ya. Cuma ngejual di angka 3.000 rupiah, 4.000 rupiah itu pun timun bandana yang tercantik sedunia ya. Kalau ada timun pasti ada kacang. Kacang ini sebenarnya. Tuh kacang ya. Tuh. Ini kacang yang tercantik sedunia laku di 10.000 rupiah ya. Di 10.000 rupiah untuk kacang ya. Timun, kacang dan buncis. Buncis di 12.000 rupiah, 10.000 rupiah. Ini tomat dari daerah Liwa ini Bos ya. Harga tomat ini sekarang cuman di angka 15.000 rupiah nih Bang. Ini 15.000 rupiah. Ini tomat dari daerah mana? Luar ya ini ya. Liwa ini kayaknya. Ini 15.000. Bentar dulu. Ya, tiga lagi tar bisa induk udah bisa kan? Belum diapin ininya. Dan kalau untuk ini keriting hijau, Bang. Keriting hijau ini lakunya cuma di angka 15.000 rupiah. Ya. 15.000. Karena keriting merahnya ya, karena keriting merahnya ini cuma laku 20.000, dua ini 25 saya jual. Ini sebenarnya daerah, tapi tawarnya 20.000 saya nahan di 25. Cakep ini keriting 25.000 nih.
25.000 bos, ini CMK tercantik sedunia yang jual 20.000 mau banyak banget keriting beneran dah. Ini masih ada cuman dikit, tinggal 2 karung lagi, maka saya tahan, biarin saya tahan 25. Ini untuk ini saya jual 25.000 juga. Ini sebenarnya CMB cabai merah besar, tapi ini dia badannya nggak gede, lakunya cuma 25. Ini tawaran 20.000 juga ya. Untuk hijau TW-nya di 20.000 sampai 25 hijau TW. Kalau caplak saya beli 38 yang bagus, silir di 25. Sampai ada yang 20 ya. Rawit hijau Tanjung 15.000. Rawit putih Rp15.000, tapi tadi saya beli yang 20 yang gede-gede yang bagus tuh buat petikan. Cabai CMK udah, cabai hijau TW udah, ori udah, tinggal cabai keriting ya. Makin banyak main. Tinggal cabai ori. Ini kita punya ori dokter Tani ya. Mungkin kualitas terjamin, berkualitas tinggi, harga ringan di kantong. Yang butuh ori dokter Tani tinggal WA aja. Jangankan cuma satu kental, 2 ton 3 ton kita layanin tiap hari. Tinggal nunggu di lampok saya, nanti kita bawain dari kebunnya. Untuk harga di malam hari ini kita stok kita tinggal dikit nih ya. Selalu bermerek dokter Tani ya bos ya. Harganya sekarang ori ini ngejual di angka saya jual di 25. Walaupun orang-orang banyak banget yang ngejual ori ini di angka 20 ya. Banyak wadah pokoknya yang 20, tapi saya masih bertahan di angka 25 karena stok tinggal dikit ya. 25 aja saya tahan. Kalau yang lain kita nggak tahu dah, yang jelas ini tawarannya 20.000, saya kasih 25 baru mau gitu. Terus kalau untuk cabai di bawah ori gimana, misalkan perentol, borga, muntilan, ini nggak ngambil mang ini nggak ngambil ori? Hah? Masih banyak. 25.000. Oh, dari 37 ke 25 turun jauh banget. Maka membawa tuh 5 kilo mah 3 kilo mah itu keritingan tuh 30. Iya. Aduh. Masih banyak kan? Ya udah besok lah belanja lagi. Udah belanjanya? Udah semua? Itu dipanggul dewek lagi. Aduh. Rombongan tuh 5 kilo, 10 kilo. Wow. Ayo, makasih, Kak. Oke, sip. Itu dia tadi sekalian 25 tuh, 3 orang ambil 15 45 kilo kali 25 saya jual. Pokoknya kalau di bawah ori mah bang ya banyak yang jual 15 bang, tapi ada juga yang bertahan di 20, ada juga ya. Pokoknya harga cabai hari ini mah udah-udan aja bang ya, pokoknya ya kalau ori cantik kayak gini kena ora cuma 20.000 bang, tahan 25 ini tinggal dikit lagi itu sono no ya nemu nggak kurang lagi mang 25 aja, 20 belum dapat 20. Ini ya penampakan timun yang sampai di ecer kayak gini ya. Dan ada engkol Medan harga masih di 80 ya. Terus untuk engkol daerah Rp3.000. Untuk kentang dieng masih di 15, itu 10 kilo 10 kilo ya. Dan untuk itu apa namanya? Jengkol kulit di 13 sampai 10, jengkol biji kalau karungan itu di 30, makanya ecerannya 35 ada yang 40 ya.
Untuk asam masih 10.000 dan untuk meninjau masih 20.000, untuk daun meninjau 15.000, untuk kulit meninjau kosong. Dan di sini juga ada penampakan bawang ya. Untuk bawang Brebes di harga 20.000, 22 sampai 25.000 rupiah untuk bawang. Dan untuk Putren, di depan kita ada Putren. Harga Putren itu sebenarnya kalau karungan 4.000, 3.000, tapi kalau udah dikupas 30.000. Dan ada jagung juga. Terus ada daun bawang itu di depan kita. Daun bawang masih eceran 20, 25 ya. Daun bawang ya, masih viral bersama dengan seledrinya ya. Untuk jahe masih seperti biasa, harga jahe masih di 22, 20 bersama kencur, dan kunyit masih di 10.000 ya. Dan di sini juga ada salah satu jeruk nipis. Harga jual jeruk nipis masih berimbang di angka 8.000 kalau saya mau jual goceng ya. Dan untuk jeruk limonya masih 10.000 ya. Dan untuk jeruk perasnya masih di 10.000 sampai 15.000. Dan itu di panggul ini bawang cutting ya. Untuk bawang cutting masih di 40, bawang bombay di 30.000 rupiah saja ya. Dan di sini juga ada salah satu labuh acar dan labuh siam gede ya. Labuh siam ini harganya sekarang masih bertahan di angka 4.000, 3.000 ya. Dan labuh acarnya labuh acarnya di angka 10.000 ya. Terong, timun udah tuh ya, kentang ya. Tomat ya, tomat harganya kalau yang ini beda kayak tadi kayaknya nih ya. Kalau yang tadi 15.000 emang tomat beda-beda harganya ya. 15.000 ada yang 17.000 ya. Terus untuk wortel Medan beras lagi harganya masih stabil di angka 90 ada, 120 juga ada. Untuk boncis masih seperti biasa, harganya masih di angka 10.000 rupiah ya. Dan di sini ada kentang juga nih, kentang dan jagung ini ya. Jagung harganya masih standar di angka 4.000, 5.000 ya. Ini kentang Bandung tuh. Dan sosin ternyata nembaknya doang udah kayak Arjuna nih, giliran jualnya mah repot nih. Nembak 4.000 nih, ngejual 4.000, 4.000 juga nih. Aduh, sosin malamnya mati sosin ya. Kalau untuk samponya masih bertahan untuk sampo. Sampo masih di 4.000 rupiah ya. Ini dapat nembak bos obral, nembaknya 4.000. Jualnya 3.000 rupiah. Aduh parah. Bos obral. Tuh, boncis sudah naik, jagung udah naik, tomat udah naik. Dan di sini juga langsung aja ya, yang udah pada naik ke mobil, dan emang sengaja nggak saya sebutin harga-harganya ya. Kalau untuk selada keriting harganya masih di 25, rawit pakcay di 8.000, tapi ada juga yang jual pakcay goceng ya. Dan untuk kembang kol kerawang harganya masih standar di angka 12.000, kembang kol Bandung di 7.000. Untuk brokoli masih bertahan standar di angka 20.000 rupiah saja. Udah banyak yang yang pada ngeteng ya. Biasa kalau malam kok ada boncis juga tuh. Boncis harganya lagi viral tuh ya. Terus yang gak kepake apanya? Wih. Tawaran bocah nanti lo. Bang nih. Apa? Ini apaan? Nambah. Tuh. Tahu buat ke sono. Ini cabe hijau. Aduh. Tadi bukan siang juga. Iya, tadi udah kecanda. Neng. Orang masih pagi, jadinya warungnya gede. Kamu nagi neng. Hei. Punya. Hah? Lah kagak punya utang lah saya mah. Kriting.
Kalau malam jam 1 udah seperti ini ya Bang? Udah banyak yang ngajar ya. Bang Solihin. Bang Solihin. Hei. Kalau lagi murah kayak gini enak bener ya? Apaan? Bisa dah. Yeah. Tapi kalau murah, yeah, itu pada centok banyak. Orang aku capek. Lah mendingan mahal juga? Iya, mahal mah cepet. Aduh. Mendingan, ya, mendingan mahal capek. Mendingan mahal juga ya? Jarang yang punya. Oh, kalau mahal jarang yang punya ya, gitu? Kalau ini banyak orang murah-murah. Iya. Yeah. Oke dah Bang Solihin. Oke. Oke. Bang, belajar Bang. Ya hari udah larut malam, saya rasa saya udah selesai ngerangkum semua harga-harga cabai dan harga sayuran yang lainnya ya. Terima kasih yang udah menonton, saya doakan semoga dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Kita kembali lagi di video besok siang. Apakah harga-harga ini bisa naik lagi ataukah malah semakin turun? Intinya salam sukses saja buat seluruh petani sedunia, salam sukses saja buat seluruh pedagang sedunia, salam sukses saja buat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.